Bolehkah kita membaca Al-Fatihah ditiup di air di gelas dan mendoakan anak menjadi anak yang soleh? Nah, kalau anak kita sakit, kita baca Al-Fatihah ditiup di gelas, kita minum kan? Apa? Kalau anak soleh, kita doain sholat malam. Ya. Tanpa harus antum meludahi. Ini ruqyah, orang ruqyah biasanya sakit. Orang apa yang sakit. Kalau enggak sakit, tidak perlu di ruqyah. Kamu kayaknya ini ya. Belum dapat hidayah, sini saya ruqyah. Hidayah doa sama Allah supaya dapat hidayah. Kalau dia sakit perut, itu kita ruqyah. Kalau enggak dapat hidayah, kita ruqyah. Enggak, bukan begitu cara-caranya dengan didoakan. Anak kita doakan, sholat malam kita doakan.